apa doa yang kita nak bacakan kepada orang yang diuji dengan sakit yang berat? Terbaring, terlantar, kita tak tahu nak baca apa ni. Maka para ulama ajarkan kepada kita amalan ini. Yang pertama, baca surah Al-Fatihah 7 kali. Sambung dengan surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian sambung lagi dengan surah Al-Falaq. Kul a'udhu birabbil falaq 1 kali. Dan kita akhirkan dengan surah An-Nas. Kul a'udhu birabbin nas 1 kali. Selesai kita baca, kita habiskan, kita tutup dengan satu doa. Doa yang Nabi minta untuk kita baca bagi sakit yang berat, sakit yang menderita. Doanya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Yang membawa maksud, ya Allah sembuhkan segala penyakitnya, berikan dia ketenangan, berikan dia kebaikan dan jauhkan dia daripada segala penderitaan. InsyaAllah orang yang membaca doa ini dapat pahala dan yang dibacakan akan sembuh daripada penyakit. Yakin maka akan mustajab.